nanti kan tinggal di Sabtu 23 Maret kemarin, Bribtu Singgih Abdi Hidayat berusia 28 tahun, anggota reserse umum Satreskrim Polres Lampung Tengah, menjadi korban pembunuhan yang terjadi di kamar nomor 04 Losmen Tegar, Kampung Setia Bakti, Lampung Tengah. Kasus ini terkuak saat penjaga malam Losmen Tegar yaitu Iswanto akan membersihkan kamar dan dikagetkan dengan kaki yang menjuntai keluar dari bawah dipan kamar 04. Kapolres Lampung Tengah Polda Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit menyebutkan pelaku pembunuhan sudah ditangkap pada hari yang sama, tepatnya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, 3 jam setelah polisi menerima laporan dari pemilik losmen. Sementara ada beberapa orang, ada sekitar 4 orang, tapi keterkaitannya dan perannya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut setelah pendalaman maraton oleh anggota reskrim. Bang, untuk si korban ini apakah benar anggota polisi dan apakah memang si korban ini dibunuh atau seperti apa sih, Bang? Baik, memang benar anggota ini identitasnya S, anggota dari reskrim Polres Lampung Tengah. Jadi diduga tadi seperti saya sampaikan memang terjadi tindak pidana terhadap yang bersangkutan, anggota kita ini, makanya kita segera mengungkap dan alhamdulillah sudah banyak yang kita ungkap dan petunjuk-petunjuk sudah banyak kita kantongin. Mudah-mudahan dalam pendalaman dengan waktu yang cepat kita bisa menyampaikan masing-masing perannya dalam kasus ini. Untuk sementara udah berapa orang, Bang, yang kita periksa? Pelaku pembunuhan berstatus remaja inisial AEA berusia 17 tahun, asal Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Motif pembunuhan pun semata-mata hanya untuk menguasai harta benda korban. Sebelumnya pelaku mengajak korban bernyanyi di sebuah karaoke hingga menenggak minuman keras. Setelah korban dipastikan sudah meninggal, jenazah pun kemudian disimpan di bawah dipan. Lalu pelaku menemui dua orang wanita pemandu lagu yang kebetulan juga dibawa menginap di losmen tersebut.